Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua OSIS kita, Putri Anggun Lestari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'rifat, yang terhormat Kepala Sekolah SMPI Al-Haromain 3, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Al-Haromain 3, yang saya hormati juga jajaran Dewan Guru beserta siswi SMPI SMK Al-Haromain 3 yang saya cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di acara ini. Saya selaku Ketua OSIS SMK Al-Haromain 3 ingin menyampaikan sedikit sambutan mengenai acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya mengucapkan Happy New Year's 2024 and goodbye 2023 kepada seluruh penjuru dunia, terutama negeri kita, Republik Indonesia. Semoga di tahun 2024 ini akan ada cerita yang lebih indah dari tahun sebelumnya. Dan semoga di tahun 2024 ini, sekolah kita akan terus berkembang dan mengalami kemajuan yang lebih pesat. Amin. Tak perlu banyak hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada kakak kelas 12 yang telah mengadakan acara di tahun ini. Di mana acara ini mungkin belum diadakan di sekolah kita. Saya sangat mengapresiasi event ini yang telah diadakan oleh kelas 12 dengan semangat dan gembira dan juga usaha mereka dari jauh-jauh hari untuk terlaksanakannya event ini. Good job for class 12B. Generation the best for Haromain 3. Semoga event ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Mari kita meriahkan acara festival memperingati tahun baru 2024 di Al-Haromain 3 ini. Al-Haromain 3 bisa, bisa, bisa. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.